Jambore Kader PKK tahun 2024 tingkat Kabupaten Bungo resmi dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo Dr. Hajah Ferawati Masyuri yang digelar di Wisma Lisudin Rumah Dinas Bupati Bungo pada Senin pagi 4 Maret 2024 hingga puncak acara yang digelar berlokasi di Arena MTQ Baru. Pada Jambore Kader PKK tingkat Kabupaten Bungo tahun 2024 ini, Tim Penggerak PKK Kecamatan Batin 2 Bebeko turut berpartisipasi dalam ikut serta mempromosikan kearifan lokal yang ada. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh kader baik yang ada di kabupaten maupun kecamatan hingga dusun, tapi juga sebagai wadah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Momentum Jambore Kader PKK ini dapat menjadi wahana positif bagi para kader PKK untuk saling menyemangati dan mendorong kemajuan pembangunan di setiap kecamatan dalam Kabupaten Bungo. Adapun sejumlah perlombaan yang dilaksanakan yaitu jingle lari pelangi, senam, paduan suara, cerdas cermat, fashion show, dan pengolahan faking. Tim penggerak PKK Kecamatan Batin 2 Bebeko tampak antusias bersama rombongan lainnya. Semua peserta lomba optimis dalam mengikuti lomba perlombaan ini telah memberi kesempatan kepada kader untuk mengikuti lomba jambore dalam ajang untuk mengasah kemampuan para kader. Muara Bungo, Tim Redaksi Bungo TV.